Tahukah kamu? Mudskipper adalah ikan yang bisa hidup di dua alam sekaligus, yaitu air dan daratan. Mereka memiliki kemampuan untuk berjalan dan melompat di atas lumpur atau permukaan yang cukup keras. Mudskipper biasanya hidup di daerah pesisir pantai dan rawa-rawa yang berlumpur. Mudskipper biasanya memakan makanan kecil seperti serangga dan krustasia. Mereka juga merupakan mangsa dari beberapa jenis ikan dan burung pantai. Kita bisa menemukan mudskipper di berbagai tempat di Indonesia, seperti di daerah pesisir pantai Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan kemampuan uniknya, mudskipper menjadi salah satu ikan yang menarik untuk diketahui dan diamati. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu sudah pernah melihat mudskipper?